buat kalian nih pecinta audio dan musik, wajib banget like, comment, subscribe, and share channel dari Audio 360 karena di sana banyak kali konten yang menarik, heboh dan seru. Jadi wajib banget ya ditonton ya. Pokoknya ditunggu ya, Rek ya. See you. Sabaran itu 1 miliar setengah. Dolar, Mbak. Batu. Batu malah. Kak, aku oleh 2 juta. Apa sih oleh 1 juta 500 tok tok tok. Bagian apa? Bagian nyoteng ini. Nyoteng 2 juta. Lha apa? Eh, teko baji 3 juta ya. Teko bos 1 juta, 3 juta sak tanggapan. Saya iki sitok. Dene iki mau ngustar, gak tau ngejak aku nek juta. Oh, biyen biyen gelak aja. Saya iki sik jalur Rizal. Dikasih diraja tuh sandal aja keluar. Ini manusia. Di SO Jarjo. Sudah tutup tapi. Iya. Salamnya ada dapat. Salam untuk Babe, Stick Brilliant, sama Beriton. Sama Ben Kuri, kita bikin. Ada. Pas Brilliant apa? Pas Brilliant, jangan lupa gitu. Pas Brilliant, Stick Brilliant, jangan lupa Ben Dingin ya. Ada yang udah ngasih saya tadi. Tapi gini loh, kita ini orang audio. Kan bingung. Kita mau ke kafe. Ributnya audionya nggak enak. Ah, ya, benar. Ya. Nonton di bioskop film. Oh, ini sih audionya kurang main kontinu. Itu. Kita ke klub. Klub gitu. Staffnya gembor. Nggak ada entertainment. Kalau miliar, fokus habis. Saya main dari 2006 sampai hari ini. Pokoknya ada waktu latihan sejam sudah sangat meringankan. Sekarang kita ini mata kaki badan itu aku bodohnya udah nggak masuk. Jadi satu jam itu kita menjernihkan. Salamnya dari Pak Fadli. Si Fadli? Dari yang dulu CTF, sekarang pindah ke JBL. Oh, Fadli Gendut. Salam Mas Jarno. Stick Brilliant bilang gitu. Nanti ada momen tak kasih Mas Jarno. Dulu itu pokoknya seminar di semua kota, kami grup unik. Semua bostik, gedeng. 4 orang selalu. Pak Irwandi, ya kan? Pak Irwandi, itu Heru. Doni, Doni Oktos. Saya, anak kedua lagi, Cangco. Pasti Batan, semuanya bostik, gedeng. Karena dulu boleh, naik pesawat bawa, boleh. Sekarang enggak boleh. Setiknya ditekuk, gak boleh. Akhirnya kan ketemu kalau ada suatu rasa kita para IQ kita melihat sana musiknya dia gensurnya seperti apa.
kita rasakan di karena kita akhirnya kita tahu fokus itu. Fokus, harus fokus, harus fokus. Kalau siapan bang, Mas Jidin nanti. Kelihatan. Nanti kita buktikan bersama-sama ya. Bos. Ya nek lanjut maner ya. Bahasa Inggris bahasa sing delok sapa wong luar negeri lek anja Dulu ada F, ada Siana, ada Daniel. Daniel dari Manado, Siana dari Bandung, F dari Bandung. Kita tiga anak. Bantuin saya loh, saya gak bayar loh. Sip, itu udah bayar. Mereka senang aja. Lalu sumpah, apa itu? Ada IG juga gitu. Banyak yang berbuk, saya benar-benar gak ada kelihatan. Iya. Di admin apa? Jadi admin. Jadi adminnya online class lebih banyak dari adminnya yang pedih aslinya. Sekarang rumahnya jadi ada subat yang itu yang staffnya kalau yang ada kotak-kotak booster itu bos ini loh bos bisa isi bisa ke depan tuh. Di dalamnya ada jimatnya kayaknya. Karena teorinya enggak gitu. Harus opsi kalau tadi. Ternyata bisa gitu ya. Bisa. Enggak ngerti. Tapi kalau mainnya kecil. Itu kalau mainnya kecil. Begitu di Dalam pada di masa saya kalau main yang speakernya manisnya ke belakang
kalau saya yang menghadap, horn ya, yang biasanya sebagiannya kan menghadap ke depan. Oh, ini kan menghadap ke depan. Oh, saya kalau yang kewang, kalau yang apa ya, yang mungkin manitnya tampak itu kalau nggak besar kok nggak ada nendang gitu. Kalau manit kecil nggak bisa maksudnya. Tapi pernah nyoba ketiga ratus tak tancap di situ kan pak, nggak dapat. Tak masuk akal, tak apa. Punya teman saya, dia punya 300. Makanya nanti aku buka kompor sama. Ini lalu tuh yo. Iya dong. Manit itu penentu. Kalau manit itu gede, manit gede kok ketok. Kayak manit lep 300 nanti masak malu. Tidak bisa. Gak bisa ngomong apa. Berat manit itu gede. Ya kan? Iya. Udah pasti enak gitu loh. Sama kayak power M, kelas A, berat, kan gitu. Aku yang duduk lagi, kerugiannya banyak, tapi duduknya enak. Oh, mana? Terus ada kali juga, baru siang ini, dalam beberapa bulan ini. Jadi teman-teman itu kalau ngumpul, mau kalau mau awet, sebetulnya bagus. Nah ini, gimana mengakali sebut kontak biasa, versinya lebih bagus. Jadi, satu speaker itu cuma satu speaker, jadi sendiri. Oh, iya. Hasilnya lebih memedap, speakernya awet. Oh gitu, itu nggak tahu. Oh panas. Eh, nesak speaker petang speaker. Biasanya kita kan kadang kan gini. Ada delay, ada yang kabelnya sudah bertambang keluar ini. Speaker sini yang rusak. Kalau kita beli speaker yang mahal kan awet. Ya, tapi sama saja begininya. Kalau ditendang buat gede tetap panas juga. Tetap panas yang ini tetap rusak. Di BAP-nya kok rusak tetap karena gini loh. Speaker itu kalau satu dia impedansinya kan anggap saja 8 ohm. Ketika dua speaker jadikan satu, impedansinya dia jadi 4 ohm, ya ampernya jadi 2 kali. Jadi cepetan deh. Yang terpenting itu sebetulnya dia plat yang ada di socket speaker dan pin di pasangan socket speakernya. Kalau itu dia kuat, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak kuat, ibarat seperti stop kontak atau switch. Kalau dia ampernya kuat ya nggak gampang rusak itu dengan apa ya, dengan arus tinggi. Tapi kalau nggak kuat ya bentar aja. Kalau suara itu satu dengan dua, dia kalau pakai satu dia lebih enak, lebih ngepas. Enggak pasti itu enggak. Cuman kalau memang katakan satu speaker dengan dua speaker yang terparalel itu lebih gampang rusak kalau dia memang platnya enggak kuat. Untuk suaranya tidak ada pengaruh? Enggak, Ton. Percaya enggak? Pasti enggak. Ini kita ngomong ini apa podcast juga? Terus dari awet. Kalau awet itu kan nanti ini. Saya minta jengkel itu ini. Pak David. Pawaan di untuk YouTube saya ya. Saya kasih rel itu kali. Iya. Ini saya boarding pass-nya. Iya, jadi saya kasih terminal kok aku enggak mau beli set gitu loh. Jadi satu. Jadi di belakangnya bikinkan terminal ya. Satu-satu. Nah, nanti kabel speakernya itu lewat boardingnya, bidding post di situ ikut di speakernya nanti dikopel positif satu dengan positif dia kopel negatif satu negatif dua dikopel. Nah nanti di apa itu di jack speakernya juga dikopel. Jadi artinya dua plat yang kita fungsikan. Gak gampang rusak, tapi ya gitu, nanti yang dari terminal masuk ke powernya, ya jangan ikut yang speakon, brudu. Iya, saya ikut bidding power. Iya, ikut bidding power. Speakon itu, ya, speakon, kalau di power, itu dia positif satu, ya. Positif satu, itu sebagai positifnya. Nah, kalau untuk bridge, nah itu yang, dia yang positif dua itu sebagai negatif. Nah, makanya kalau orang itu nggak tahu ya, ini speakon 4 pin. Positif 1 dengan positif 2 digabung gini. Negatif 1 dengan negatif 2 digabung. Ini dengan digabung ini sama dengan output A dan output B dia di selesai. Ya, selesai.
kalau power bagus kan memang ada tiga buttonnya. Buton kiri untuk pintu, buton kanan ya, tengah untuk bridge kan gitu ya. Nah itu untuk memudahkan saja supaya tidak ganti konek. Sebenarnya ya, bisa aja digabung. Ya. Di switch tinggal itu tok gitu. Ya. Jadi gitu, kalau mau awet, ya itu belakang kasih termisan, iya, kasih soket, kopel plus iya. 1 plus 2, kopel min 1 plus 2, kopel. Jadi artinya ya 4 pin itu yang iya, fungsi semua. Iya, terminal itu bikin sendiri toh. Bikin. Ya. Akhirnya sama mau jual sama Mas Nur itu. Kalau mau jual mau lubang berapa tak kartin. Aku tak sabar lagi. Terminal itu. Ya. Sama, iya, sama inputnya sekali Pak Lino. Iya, sama inputnya sekali. Coba jadi satu channel itu dua speaker. Iya, satu channel dua speaker. Kalau satu legged bisa ikut satunya. Jadi anggap saja satu terminal ini nanti kan inputnya kan dia paralel, input ini paralel kan ya, lanang wedok ya, male female ini male female. Di speaker untuk output speaker ya juga empat, jadi dua. Nah ini lecek, pindah sebelah. Lecek karut, buat kan. Kadarnya. Dua itu saya pakai semua, jadi satu speaker itu cuma tak kasih satu speaker. Dan wawet pindu. Dan apa pindu? Pelan panelnya. Satu U. Karena lubang lubang dewe ya, ono laser dewe ya. Bisa dikue ya, ono lubang dewe ya. Masuk deh. Enak dikasih itu. Ganti ya, nek ganti ya ganti soket sing di situ aja. Artinya saat orang ini kalau mau main di langsung dari power soket speaker main di sini. 2 tahun enggak ganti balik. Rusak itu kan masalahnya dua. Bisa juga karena soketnya enggak bagus, bisa juga karena jack speakernya enggak bagus. Kalau udah enggak bagus kan longgar dia antara connect dan enggak connect kan ngepong dia. Iya, pasti ngepong kebakar itu. 2 tahun enggak rusak, enggak ganti balik. Cara khusus jam khusus jam. Tak hentak lubangnya tetap sakit itu kali. Kalau buat lubang seperti belakangnya PC itu sakit gimana? Iso kabeh iso. Iso lah, dewe duwe paling sejak duwe. Pas. Gini kok. Sensi kok. Kan karena gini, ini digambar ini kan karena cus lu jati, aduh. Umpama satu lembar gitu ya, gitu. Langsung bisa dihitung dia, oh ini panjang piro, anu piro, langsung. Saya kan ini mau buat tempat PC itu kan buat apa custom center itu Pak Kai. Satu buat host, satu buat servernya jam jadi satu. Bisa. Bisa. Lah kan dele kan iso ngene. Bisa, semua bisa. Dan itu untuk ketebalan plat itu bisa sampai 7 mili. Oh, lo. Sejumu ini ya, Cos. Ini kan mau tambah lagi, Pak. Jadi memang tak dimikirkan semua. Awet, awet Pak Ali. Kamu mau di luar. Tahun kali yang untuk sapi biasanya 1,5 tahun teman-teman ganti ya. Terus akhirnya itu lah. Kemarin itu wacana pertama itu cuma kita cekitan saya jajal saya. Jadi saya paralon air yang T. Ya ini tak masuk ini speaker. Nah yang ini keluar kabel tak pasti ke bodikon. Ini jajal sementara. Awet iki telusasi mbok nggih gorekan awet. Ya saiki ganti plat. Engko ganti plat kan mulai ragat. Ini enggak ragat. Itu tuh kok paralon terus. Tak kasih itu tak kasih lem dah. Ya Pak. Ternyata 2 bulan, 3 bulan lah awet. Ya sudah, langsung kasih teh. Aplikan itu. Jadi ini kan sama seperti percobaan. Jadi kabelnya yang keluar tak masuk ke bodikon. Soalnya arus yang dikeluarin dari power itu gitu. Kabelnya sendiri, nanti kabelnya sendiri juga. Jadi kabelnya dua. Enggak ini ke jumper gini enggak. Kabelnya tetap sendiri, aku tak sendiri. Enggak, tapi yang saya mau tahu ya, memang di sini belum teracuni bahwa pakai power aja gitu, pakai aktif aja gitu.
tetap maunya pakai power sama pasif. Jadi kalau enggak ini tradisi ya, seperti apa nih? Kalau untuk wilayah saya tahu maksudnya. Kalau untuk wilayah sini sampai ke tempat saya ya. Itu kalau orang bikin aktif itu rata-rata ya jualan. Kak budget juga. Yang ngumpulin duitnya loh. Tapi kalau orang sudah di Jawa Tengah ada mana seperti sebenarnya aktif di mana banyak. Banyak. Seperti wayang, orang teman di wayang, sebenarnya juga ya. Sebenarnya Maggie. Jadi itu aktif-aktif semua. Tapi ada juga jangan. Banyak yang bikin sendiri. Iya. Cuman sekarang itu kan masalahnya gini loh. Orang itu lebih berpikir gitu bahwa wah ini sebuah subwoofer itu harus gede baru dia bisa bertenaga, bisa enak. Tapi akhirnya apa gitu. Kalau gitu nanti satu saat itu ya ada pabrikan itu yang memang dia bikin gitu power itu bisa tenaganya besar itu aktif itu ya pasti akan bisa jalan cepat. Tapi untuk saat ini itu masih jarang. Rata-rata itu power kelas D itu loh. Ya dibilang gede. Tapi itu enggak bisa kayak orang itu kalau umpama katakan kita beli hanya powernya saja ya. Yang di situ tuh pilihan untuk power gede itu. Jadi yang slow rate kita belum kita nanti juga dibahas sedikit ya tentang masalah damping faktor sama slow rate ya. Selama ini kan orang kalau lihat itu di manual instruction ya, tapi maksudnya nggak paham slow rate itu apa sih? Luhur aja faktor itu apa? Itu banyak itu berkaitan dengan apa ya? Nggak banyak yang nggak paham itu ya, pak. Ntar ingetin aja, tanya aja kayak. Karena aku kalau ngomong suka nggak berhenti. Mas, kalau speaker triple magnet, apakah triple yang single magnet bisa mengalahkan, Mas? Ya jangan beranggapan bahwa gitu. Bisa menyamai maksudnya. Bukan gitu, makanya itu salah persepsi. Ya. Jadi begini loh, sebetulnya ya. Di dalam satu pegunungan pertanyaannya lucu. Di dalam satu speaker komponen ya itu kan terdiri dari begitu banyak gitu, ada satu adalah kertas ya, paper cone gitu, kedua ada surround gitu ya, ketiga dia ada damper gitu ya, keempat dia ada coil ya, ada voice coil, kelima dia ada frame ya, keenam dia ada magnet ya, ketujuh dia ada tiup, keempat ada washer ya, termasuk ada kawat sungut itu ya. Benang mas. Sungut aja ngerti. Ada terminal. Jadi ada kurang lebih sekitar 11 unit pun ditambah sama gasketnya itu. Jadi yang paling itu, yang paling yang paling berpengaruh sebetulnya ya memang magnet, tiup, washer, coil sama kertas 5 bagian ini. Gitu. Jadi semua itu sebetulnya gitu ya. Pabrik itu sudah menganalisa gitu. Kalau magnetnya dia satu itu hasilnya seperti apa, dua apa, tiga itu apa gitu. Jadi itu sudah dalam satu riset di pabrik itu. Kalau orang menyatakan bahwa selalu bahwa magnet itu harus tiga, mungkin orang akan ngejar. Kalau gitu saya tak bikin magnet 10 aja. Oh gitu. Iya. Sedangkan kita tahu ya bahwa kumparan kawat ya yang ada di voice coil itu seberapa sih sebetulnya diameter ya itu iya, tingginya sebetulnya bukan hanya itu tapi kualitas daripada magnet itu sendiri pun juga akan sangat berpengaruh. Berarti single magnet juga bisa mas ya? Single magnet horek juga bisa. Loh, ya apa horek itu ditentukan macam-macam termasuk salah satunya adalah bokeh. Ya. Saya yang kapan-kapan sinar secara horek. Iya. Terlalu sulit. Ramayana horek SPL sponsori bos. Jawa saya tak kan. Lo ya. Terbuka lebar. Iya. Maksudnya PSJ Jatim ti ono sing makili horke ngono lho.
saya itu kesemolai. Kesemolai ya. Kesemolai. Yang shopping dulu itu karena pernah ada pertanggungjawaban itu video yang harus kita cuman ya memang kadang itu dibikin lagi itu sekarang ya khususnya untuk di wilayah Jawa Timur kemarin di tanggal di apa itu tanggal 10 ya di GBK itu ya orang Jawa Timur ya maksudnya SPL juga tampil di situ blizzard blizzard mas ya itu yang balapan santrum rumah robo itu bukan itu namanya sound horror karena kenapa saya bilang horror ya jumlah subwoofernya aja gak gitu banyak speakernya aja paling sedikit 24 satu rental mereka kadang itu tampil 6 ini loh jadi dibunyikan bersama dengan satu ini kan di Probolinggo 100 lebih pak iya Probolinggo itu diadu itu yang di bisa protes loh ulang tahunnya SPL Audio Probolinggo kita adakan di Probolinggo ya Pak Nur juga ikut wali kota ini datang seneng dia bilang malu wah lain kali jangan di sini kurang besar ini saya kasih tempat itu ada pinggir pantai mana itu masuk 20 hektar di protes lurah royoan ya? Di protes lurah royal ini nanti belajar lah. Marahnya lapangan retak ya, tembok. Royal juga nih. Nah, salilah. Acara seperti itu ya, kalau umpama ada yang sewa, ini kan ada musim-musim bulan tertentu gitu. Mulai bulan 8, 9, 10 gitu, sampai kadang sampai bulan 12. Soundnya itu ditaruh di belakangnya, truk ditumpuk gitu. Itu satu event gitu ya lihat kalau umpama itu channel YouTube lah umpama dikatakan dari lokasi rentalnya ke penyewa nggak terlalu jauh gitu ya masih sekitar 20 sekian jadi nggak turun dari truk ya terkait jadi ya, jalan dibunyikan sambil jalan bukan hanya satu gitu itu jadi yang nyewa umpama satu desa gitu ada beberapa kampung gitu. Masuk di kampung-kampung jalan gitu. Ada rute jalan gitu iya sembari bunyi iya ada yang nari ada nari nari ada 100 orang aja dulu fenomena Jawa Timur. Gitu. Iya. Iya, lagi tren Jawa Timur. Jadi kalau jalannya enggak muat misalkan ada tembok enggak muat gitu itu dibongkar. Tapi nanti setelah acara di kembalikan lagi dibikin lagi seperti itu. Jadi ada juga ada sebuah bentuk pertanggungjawaban lagi itu. Jadi jalan itu kalau ada tembok gini langsung dibongkar supaya truknya bisa lewat zonanya itu seperti itu. Enggak pernah tahu tuh. Itu diskotik berjalan. Lebih gede ini langsung berjalan. Sebagai tempat cuma satu. Itu bisa ratusan ribu. Benteng jatuh, kaca pecah itu. Soalnya gangnya juga enggak gede, gampang. Di Probolinggo kemarin link ya, Pak. Link juga. Ding. Itu satu titik kayak gitu kalau karnaval itu kadang bisa 30 peserta kayak gitu. Ini sampai 100 meter ini yang nari. Wah gagal fokus loh gini. Iya. Dijet api nanti saya. Ironinya nanti mereka ini yang pecinta itu minta ilmunya bagaimana caranya bisa jadi juara. Bingung nyambang. Bagaimana cara bunyikan sound itu bisa enak bisa lah. Enaknya itu di mana? Kami kan belum pernah lihat itu. Jawa Timur. 12 subwoofer itu artinya 12 speaker double loh. 24 speaker loh. 12. Karena apa itu, Mas? Kamu juga kan sini enggak ada lagi. Bundeng ini. Kan dia kagak gerak masa dulu. Belok.
aku di lokta kok ndelok arek ndelok iku sapa kenpet itu karo sapa iku TV ini enggak enak lho lah iku nek gak ro aku gak ro sing TV gak aku wis mule soalnya TV PP Malang Pro tadi. Sampai kan sampai Bang. Oh, benar Bang. Ini itu paketnya booster dan triple itu Bang. DP ini Bang, triple. 24 sin triple. Itu junjungi lagi opo itu? Junjungi booster kan cocok. Harus pakai tapi isinya lah. Ayo. Ayo. Baik. Gal. Entek gelas iki. Ya kuwi iku jombe sik. Lho Mas. Aku kuwi jombe mari kok diisi kopi.